Oke. Ya, Miss, betul. Oke. Saya kayak emang gila. Miss. Yes. Oke. Miss. Ya. Oke, page 10. Oke, page 10. We will learn about making decision. Miss Vina jelaskan dulu, kalian perhatikan di layar dulu. Tanya aja yang mau. Oh, ZK tadi menghilang. Lamis, connect paling lamis. Ya, oke, udah nih, yuk. Making decision artinya membuat keputusan. Kalian sudah pernah membuat keputusan belum? Udah, mesti udah. Misalnya, contohnya, dengarkan dulu, semuanya diam dulu. Contoh membuat keputusan kalau buat anak-anak yang sederhana saja, misalnya, hari ini mau makan apa ya? Hari ini mau pakai baju apa ya? Itu sudah membuat keputusan. Aku mau mengerjakan PR jam berapa ya? Nah, itu sudah membuat keputusan. Hari ini kita akan belajar tentang itu. Okay, making decision. Nah, okay, let's... Ya, semuanya perhatikan di layar dulu ya, diam dulu ya. Oke. Okay. People have to make decisions every day. Orang itu harus membuat keputusan setiap hari. Jadi setiap hari kita harus membuat keputusan. Some decisions are small and some okay. Some decisions are small and some very important. Sebagian keputusan itu keputusan kecil, kayak tadi itu mau makan apa, pakai baju apa. Nah, some very important dan sebagian adalah keputusan yang penting dan harus dengan bantuan orang dewasa, ya. Oke. Okay. Sometimes other people need to make decisions for you. Nah, untuk membuat keputusan-keputusan, kadang kamu memerlukan bantuan orang lain. Siapa aja kita lihat? Parents. Oke, okay, orang tua. Parents. Friends, kadang teman juga ya membantu kita membuat keputusan. And teacher. Oke, okay, parents, friends, and teacher. Kalau di bukumu itu ada me, me itu nanti kamu sendiri. Parent, orang tua, friend, teman, teacher, guru, other, nanti nggak usah. Ya, other nggak usah ya. Ya, other-nya nggak usah. Kecuali nanti kamu ada yang memutuskan orang lain ya. Oke, okay, kita lihat yang number one. Yang number one di buku, sama dilihat di layar, mesti jelaskan. Nanti, tik, nanti dikasih tanda centang. To show the boxes to show who makes this decision for you. Nanti yang membuat keputusan siapa dicentang di kotaknya ya. Kita mulai dari yang okay, this one, yang number one, paling atas. Ini apa ya? What time I get up in the morning? Jam berapa aku harus bangun di pagi hari? Yang memutuskan siapa? Aku sendiri, orang tua, teman, atau guru? Aku kan yang tua. Oke, boleh dicentang kolomnya. Yang aku pilih aku, yang orang tua pilih orang tua. Sudah. Oke, now let's see. 17 Agustusan aku janjian sama temanku jam 6 udah sampai. Oke. Okay. Di lapangan. Okay. Berarti itu janjian sama teman ya. Oke. Okay. Sekarang kita lihat yang berikutnya, number two. Wow, apa itu ya? What I have for breakfast? Aku mau sarapan pakai apa? Yang menentukan siapa? Aku nih, soalnya aku kalau mau. Oke, kalau boleh, oke. Okay. Kalau aku ya dicentang kolom me, kalau orang tua dicentang kolom aku parents. Oke, okay. Jelas ya? Ya, dicentang. Mama biasanya kalau Sabtu Minggu kalau masak tanyanya aku nih. Oke, tanya Ina mau dimasakin apa gitu. Soalnya kalau yang lain itu kalau ayah padain adekku itu milihnya nasi goreng tok nih. Oke. Oke, lanjut ya. Yang number 3. Oke, let's see here.
The books I read, buku-buku yang aku baca, yang menentukan siapa? Aku sendiri, orang tua, teman, atau guru? Aku. Itu jawabannya nggak ada yang salah ya, friends, terserah kalian. Oke, yang terserah kalian. The books I read. Yang aku baca. Siapa yang menentukan, yang memutuskan siapa? Teacher, oke, okay, boleh teacher. Orang tua juga boleh. Oke, Lira-Lira yang barusan masuk, bisa dibuka halaman 10 ya, Lira ya. Halaman 10 kita udah sampai yang nomor 3, the book I read. Oke, okay, lanjut ya friends ya. Next, number 4. My hairstyle. My hairstyle of the day. Biasanya yang cewek-cewek itu ada yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kayak cowok-cowok biasa ya. Nah, my hairstyle of the day. Yang menentukan siapa? Oh, hari ini Abel harus kucit. Hari ini Ina harus pakai apa? Nah, yang menentukan rambutnya siapa? Jadi sendiri boleh, orang tua boleh, bebas friends ya. Oke, parents, oke, okay, parents ya. Yeah. Parents. Okay. Aku sendiri, Miss. Sendiri. Alika siapa yang menentukan rambutnya, dikucir atau digerai atau dikepang? Siapa? Mama. Mama, oke, okay, parents berarti ya. Yes. Kalau mama parents siapa? Ya. Oke, okay, next ya. Okay, this one. The games I play at school. Permainan yang aku mainkan di sekolah yang menentukan siapa? Me and siapa? Me and friend. Tentang dua ya, me and friend. Jadi gak boleh egois, aku maunya main ini. Nah, oke. Okay. Jadi harus diputuskan bersama, me and friend. Me and friend. Dicentangnya me and friend. The truth was at home. Okay, next ya. Next. Okay. The clothes I wear at home. Baju yang aku pakai di rumah yang menentukan siapa? Parents. Oke, okay, kalau parents me. Boleh, diri sendiri boleh. Me. Okay. Kenapa, Bel? Diri me berarti. Gisela sudah masuk, Gisela. Gisela buka bukunya halaman 10 ya. Oke, okay. Nanti ini Sina. Oke, okay. Ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi udah ini the close I wear at home yang menentukan siapa udah ya. Okay, next. Number 7. I play with. Okay. Who I play with? Aku main dengan siapa? Yang menentukan siapa? Aku pengen main sama siapa? Me. Ini enggak boleh milih hanya sama satu teman ya, harus main sama semuanya. Ya. Mainnya dengan siapa? Mainnya dengan siapa? Yang menentukan siapa? Friend, oke. Okay. Next ya. Oke. Okay. Nah ini. Who I sit next to in class? Di sekolah aku duduk di sebelah siapa? Yang menentukan siapa? Teacher, oke, okay, good teacher. Yes, teacher. Biasanya yes, yang nentuin kalau kelas 1 Miss Asti, kalau iya, kelas 2 kan siapa? Oke, okay, teacher. Miss Pauline belum pernah masuk ya, Miss Pauline sama Miss Christine Miss ya. Oke. Okay. Tapi kebanyakan sekolah kita banyak kali itu ini sendiri tempat duduknya. Oh, ini sendiri ya, oke. Okay. Ya, tapi biasanya kalau di sekolah yang menentukan teacher, ya teacher yang menentukan. Miss biasanya ditentuin Miss Wani apa ya. Miss Asli. Oke, okay. Oke okay, next ya, lanjut ya. Wow. Mark.
What I eat for dinner? Aku makan malam pakai apa? Yang menentukan siapa? Me. Oke, me. Oke, okay, boleh. Ya, me atau parents, terserah jawabannya. Gisela tadi ketinggalan. Udah dibuka halaman 10, Gisela. Tadi ketinggalannya mulai nomor berapa, Gisela? Halaman 10. Me. Oke, okay. Sekarang sampai nomor 9 dulu, nanti kita nanti bisa dilihat ininya ya. Oke. Okay. Oke, okay, yang menentukan siapa? Oke, okay, aku makan malam pakai apa? Yang menentukan siapa? Gisela boleh dicentang, me, parent, friend, or teacher. Oke. Okay. Next ya, lanjut ya. Oke. Okay. When I do my homework. When I do my homework. Jam berapa aku mengerjakan PR? Yang menentukan siapa? Aku sendiri. Sendiri. Oke. Okay. Kalau sendiri tapi kalau yang orang tua centang parents. Nanti dicek umi belajar. Biasanya kalau ya, dicek orang tua ya. Oh pagi. Pagi-pagi ya. Aku ini udah ngerjain PR selesai. Oke, okay, good. Oke. Okay. Tinggal CV doang. Oh, tinggal CV doang. Oke. Okay. CV nanti enggak ada tugas kok, cuma mengerti. Ya, ada aja enggak ada tugas, nanti ada tugas. Oke. Okay. Next. Halaman nanti dulu. Oke, okay, this one. What I watch on TV. Aku di TV bolehnya lihat apa saja, yang menentukan siapa? Parent ya, harus parent ya. Harus parent ya. Parent. Kalau TV. Laptop si Unyil. Oke, laptop si Unyil, ya. Yang masak-masak itu loh, bikin lapar. Oh, yang masak-masak bikin lapar. Oke, okay, next. Oke, okay, when I go to bed, jam berapa aku tidur malam? Yang menentukan siapa? Parents, kalau kalian menentukan sendiri mesti bubuknya malam-malam. Parents. Jam 12 malam. Apa sih jam 12 malam? Aku mesti tidur jam 11. Bisa. Aku kalau hari Sabtu sama Minggu aku nenuin sendiri. Oke. Okay. Kalau pas libur apa-apa. Tapi kalau libur harus tidurnya awal, nanti nggak bangunnya kesiangan. Kalau nggak libur jam 12 ya aku kena insomnia. Oh, siapa yang kena insomnia? Misal aku langsung kalau itu kalau malam Minggu sama malam Sabtu aku tidurnya itu malam. Oh iya, saya mestinya tanya dulu yang tadi telat. Tadi ada Gisela, terus siapa lagi ya? Lira, Lira mana Lira? Lira, Lira. Lira belum. Sudah. Oke, Lira, Lira tadi ketinggalan nggak? Sudah ketinggalan. Gisela juga ketinggalan. Oke, okay. Miss Vina ulang ya, Miss Vina ulang ya buat Gisela sama Lira ya. Oke, okay, lihat dulu. Di bukunya halaman 10 ya. Membuat keputusan. Oke, okay, jadi kita membuat keputusan kadang dibantu orang tua. Oke, okay, yang nomor 1, yang nomor 1. Oke, okay, Gisela sama Lira. Miss Vina ulang. Oke, okay, ini aja dari pakai ini ya. Nah, what time I get up in the morning? Jam berapa aku harus bangun pagi? Yang menentukan siapa, Gisel? Aku sendiri atau orang tua? Dicentang, pilih salah satu. Ya? Ya, kalau Lira nanti bangun. Iya. Lira juga, jam berapa bangun pagi? Yang menentukan siapa? Me, aku, parent, orang tua, friend, teman, teacher, guru. Dah, yang nomor 2. What I have for breakfast? Makan paginya pakai apa? Yang menentukan siapa? Parent.
Okay, parents. Okay, boleh parents, boleh Mi ya. Terserah jawabannya. Udah? Gisela udah? Udah? Okay, good. The book I read. Iya, sebentar. Bisa jelaskan Gisela sama Lira dulu ya, sebentar ya. The book I read, buku yang aku baca, yang menentukan siapa? Buku yang aku baca. Okay, boleh Mi. Lanjut ya. Tadi sampai nomor berapa ketinggalannya? Okay, yang nomor 4. My hairstyle of the day. Rambutnya dia apain hari ini yang menentukan siapa? Oke, okay, Gisel sama Lira. Parents. Oke, okay, boleh. Oke, okay, and then the games I play at school. Permainan yang aku mainkan di sekolah. Nah, ini yang menentukan me sama friend. Ya, harus tentukan bersama me dan friend. Dicinta me dan friend. Ale. Bentar ya, Ale ya. Oke, okay, and then number 6. The clothes I wear at home. Baju yang aku pakai di rumah. Yang menentukan siapa, diri sendiri atau harus tentukan mama? Misal siapa yang menentukan? Oke, okay, kalau diri sendiri, me. Boleh centang me ya. Kalau orang, oke, okay, diri sendiri berarti centang yang me ya. Dicentang yang me. Oke, okay, number 7. Who I play with? Aku mau main sama siapa? Yang menentukan siapa? Siapa? Diri sendiri. Oke, okay, Mi, boleh dicentang Mi ya. Centang Mi. Oke. Okay. And then yang ini, who I sit next to in class? Di sekolah aku duduk di sebelah siapa? Itu biasanya yang menentukan teacher, dicentang teacher. Ya, dicentang teacher. Oke. Okay. Oke, okay, tadi udah ya sampai yang nomor ini udah selesai semua ya tadi ya, what I eat for dinner tadi udah ya. Sepertinya udah gabung semua. Oke, okay, friends, for your task to do. Tugasnya hari ini. Bentar. Oke, okay, tugas hari ini. Halaman 10 nomor 2 dilihat, nomor 2. Nomor 2. Ya, nomor 2 dan 3. Misalnya jelaskan yang nomor 2 dulu. Write about a bad decision you made by yourself. Tulis satu keputusan jelek yang pernah kamu buat. Keputusan jelek yang pernah mau kamu buat, misalnya I don't brush my teeth misalnya. Atau I don't study for quiz misalnya. Jadi keputusan jelek yang pernah kau buat apa? Jelas? Yang dua, Miss. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, write about a good decision you made by yourself. Tulis satu keputusan baik yang pernah kamu buat. Misalnya, I sleep early. Okay, or I study every day misalnya. I eat healthy food. Okay, bisa bedakan ya. Yang number 2 itu keputusan yang jelek yang pernah kamu buat. Yang number 3 itu keputusan baik yang pernah kamu buat. Nanti dikerjakan, ditulis, difoto, kemudian dikirimkan ke link yang tadi udah Miss Mina berikan lewat Miss Christine. Dikirimnya ke Google Form. Ada pertanyaan, friends? Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Jelas semuanya? Oke, okay, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti dikirim ke Miss Mina. Oke, okay, good. Oke, okay, friends. Kalau tidak ada pertanyaan. Tugasnya halaman berapa, Miss? Kenapa? Kenapa, Ina? Tugasnya halaman berapa? Halaman 10, nomor 2 dan 3. Halaman 10, nomor 2 dan 3. Tadi nomor 1 kan sudah kita bahas pertama. Nah, udah tak tulis, Miss. Oh, udah mau tulis. Ya udah, tinggal dikirim nanti. Ya? Oke? Okay? Oke, okay, Miss. Thank you. Oke, okay, thank you, friends, for today. Goodbye, friends. Goodbye. Nanti kalau masih ada bingung, boleh WA Miss Mina ya. Bye. Oke, Miss. Goodbye. Bye-bye. Okay.